berbahaya kita saksikan. Ah, Saifuddin Ali. Oh, sayang sekali. Masing-masing menandatangani kesepakatan pada laga sore hari ini di partai puncak grand final. Baik kesebelasan dari Akrab maupun Persito Tirta Kota Pedalungan. Ya, pertandingan baru saja dimulai. Kesempatan pertama para pemain kesebelasan dari Akrab. Apa yang terjadi? Oh, pelanggaran. Cukup jelas kita saksikan berada. Tangan bebas telah dilangsungkan dan kali ini persiapan serangan balik yang sempurna. Ini yang dituju siapa dia? Kesebelasan dari Akrab FC. Zulhadi Nata. Kita saksikan tenaga. Apa yang akan terjadi? Umpan lambung tinggi jauh gerbang telah dilakukan. Oh, serangan gagal nampak kita saksikan. Lemparan Pationo. Apa yang terjadi kita saksikan? Oh, sayang sekali. Kota Pekalongan. Kali ini umpan lambung tinggi jauh gerbang. Sebuah alur serangan balik yang sempurna. Oh, apa yang terjadi kita saksikan? Sisi pertahanan yang begitu rapat kesebelasan dari Persito sama kuat kosong sama kosong. Tendangan bebas dilakukan, akurasi hitting bola yang sempurna. Serangan yang cukup tajam masih terjadi. Kali ini sebuah kesempatan balik kesebelasan dari Akrab. Oh, kita lihat bola kembali ke luar lapangan. Lihat dan saksikan dua pemain sementara itu persiapan sisi pertahanan juga Alfais siaga satu dalam mengawal Mister Jawa. Kita saksikan sudah dilakukan namun masih kurang membahayakan dan tekanan balik masih para pemain dari Persito. Apa yang terjadi? Terjadi sebuah serangan balik 1-2 pemain kesebelasan dari Akrab. Kali ini kontrol bola yang sempurna, sebuah alur serangan balik 1-2 kesebelasan dari Akrab dari sektor tengah melebar saja dengan pending pertahanan. Terjadi sebuah duel yang cukup seru. Lagi serangan demi serangan terjadi. Yang dituju para pemain dari kesebelasan Akrab. Kontra bola yang sempurna. Syafi'i lepas dari pengawal dan kita lihat Isul Haq masih dari Isul Haq mencoba aksi DP dari Isul. Berbahaya kita saksikan. Serangan tadi masih dapat dimentahkan dan tekanan balik masih para pemain kesebelasan Persito. Sebuah serangan balik 1-2 dari sektor kiri dapat kita saksikan. Inge masih Inge Pationo, aksi individu dari Inge kerjasama ke depan. Hairul Ibrat pendek saja dari sektor tengah. Apa yang terjadi kita saksikan? Pelanggaran demi pelanggaran nampaknya. Benteng pertahanan juga diperkuat dari Akrab. Kita saksikan sudah dilakukan. Yang terjadi M. Alvais yang dituju. Akrasi kontra bola yang sempurna. Pemain kesebelasan dari Akrab Kota Pekalongan. Baik sekali serangan jatah tentunya. Akurasi kontra bola yang sempurna dan terjadi sebuah serangan yang cukup bagus dari para pemain sektor kanan. Kesebelasan Persito masih gagal. Terjadi sebuah duel yang cukup menarik. Siapa yang terjadi? Saksikan timang-timang bola dari penjaga gawang Akrab Kota Pekalongan. Ada M. Alvais. Sebuah alur serangan balik 1-2. Bola tadi Saiful Bahri. Serangan 1-2 pemain dari sektor kanan. Apa yang terjadi? Luar biasa. Saifuddin Arif, masih Saifuddin Arif. Syafi'i, masih Syafi'i.
Kerjasama ke depan dilakukan tepat dari pengawalan. Kudus masih mencoba dari Kudus sendirian saja. Kontra bola yang serman kita saksikan gagal. Sumati Nata strategi tentunya kita lihat dan saksikan. Umpan lambung Sumati Nata jauh tinggi ke depan. Terjadi sebuah duel yang cukup seru. Kesebelasan dari Akrab FC. Ah, tekanan balik. Kesebelasan dari Perseto. Terjadi sebuah serangan dari sektor tengah dari Perseto. Kontra bola yang akurat. Umpan terobosan IG yang tuju. Kurang kemilang dan serangan balik. Masih para pemain kesebelasan dari Akrab. Apa yang terjadi? Serangan balik PI masih Safi'i. Crossing yang akurat. Oh, serangan dapat direkam dan kali ini masih para pemain dari Akrab dari sektor tinggi. Apa yang terjadi kita saksikan? Serangan yang cukup tajam dari Safi'i. Kerjasama ke depan dilakukan. Ah, Saiful Fahri. Masih Saiful Fahri. Oh, apakah mampu berikan assist yang sempurna? Sudah dilakukan ke depan. Oh, assist atau bahkan langsung menuju ke titik sasaran. Kita lihat sudah dilakukan. Oh, Akrab Bahri pemain dengan nomor 3 terpaksa keluar masuk Noval dengan nomor punggung 12. Bola ke dalam Zaki. Apa yang terjadi? Ya, terjadi sebuah handball. Sangat jelas tidak ada pertarungan. Kita tunggu. Spekulasi umpan passing jauh tinggi ke depan. Ah, tekanan demi tekanan. Oh, ulang tahun kepada Bapak Wali Kota Pekalongan. Yang ulang tahun. Baik. Selamat ulang tahun Bapak Wali Kota Pekalongan. Semoga panjang umur dan sukses selalu dalam menjalankan roda pemerintahan Kota Pekalongan. Orang jepit. Kali ini masih tinggi jauh depan. Sebuah serangan balik 1-2 dari sektor kanan. Apa yang terjadi? Oh, pelanggaran terjadi. Kita saksikan terakhir. Kita saksikan sudah dilakukan ke depan. Oh, serangan dapat diantisipasi dari serangan. Oh, apa yang akan terjadi? Kali ini akurasi kontra bola yang akurat. Serangan dapat dimentahkan dan terjadi sebuah duel yang cukup seru dari sektor kanan. Oh, apa yang akan terjadi? Sudah dilakukan. Ah, kita lihat. Oh, apa yang terjadi? Sayang sekali. Sebuah duel yang cukup seru. Para pemain dari kedua tim kesebelas saksikan. Sebuah kontra bola yang putus. Apa yang terjadi? Hampir saja M. Kudus melepaskan spekulasi tendangan yang terarah dengan baik. Namun Sunhadi Nata berhasil membaca situasi peluang aman dan dikondisikan dengan sempurna. Timang-timang bola Sunhadi Nata. Sayang sekali. Kita lihat. Sunhadi Nata ambil mengatur strategi. Passing tinggi jauh ke depan. Ah, heading bola yang kurang sempurna. Serangan terjadi. Kali ini para pemain dari Akrab. Oh, bola mati antisipasi dan serangan balik kesebelasan dari Perseto. Oh, Alfais jaga gawang dari Akrab Kota Pekalongan. Kita tunggu persiapan serangan balik yang cepat dilakukan. Terjadi sebuah duel yang cukup seru. Pemain kesebelasan dari Akrab. Oh, serangan gagal. Terjadi sebuah duel yang cukup seru. Pemain kesebelasan dari Akrab. Apa yang terjadi? Duel yang cukup seru. M. Syafi'i hendek saja maksudnya. Lagi-lagi Hadi Nata enteng pertahanan. Apa yang terjadi? Kita saksikan.
tahan di babak kedua ini. Umpan lambung tinggi jauh di depan dilakukan. Sebelas ia timbul yang cepat. Serangan masih saja terjadi. Ah, kita saksikan pelanggaran demi pelanggaran yang cukup jelas dan kita lihat yang mohon jangan beta terjadi. Ah, kita saksikan. Oh, hampir saja. Sebab sudah dilakukan ke depan. Jaga gawang siaga satu dan kita saksikan. Oh, salah yang dapat dihentam dan tekanan balik.
anak pemain kesebelasan dari Akra. Ah, apa yang akan terjadi? Sayang sekali dan kita saksikan Sun Hadinata luar biasa dan serangan masih dilakukan dari Cycle Key. Akselerasi dengan baik. Ah, umpan crossing yang cukup tajam dilakukan. Oh, ya ini. Ah, berbahaya. Jadi kita saksikan bola dikuasai sepenuhnya dan umpan lambung ML Pais. Ah, serangan tadi masih dapat dimentahkan dan tekanan balik kesebelasan dari Akrab. Passing tinggi bola jauh ke depan. Oh, cukup cepat serangan terjadi. Syafi'i yang dituju kurang tenang. Serangan balik kita saksikan. Akrab serangan satu kuat dengan baik. Oh, perhatikan sudah dilakukan ke depan. Melompat lagi masih dapat dimentahkan dan terus benteng pertahanan yang cukup kuat umpan lambung. Ah, serangan masih dapat terjadi namun kali ini pemain kesebelasan dari Akrab Kota Pekalongan umpan terobosan yang sangat cepat dilakukan. Ah, serangan tadi dapat dimentahkan dan dengan baik para pemain kesebelasan dari Akrab Kota Pekalongan. Sementara itu persiapan pemain ujung topak yang dipersiapkan kita saksikan. Oh, apa yang akan terjadi? Oh, Sun Hadinata dari penjaga kawang Sun Hadinata. Ah, ya mohon kesadarannya dari sekenap penonton untuk tidak masuk ke tengah-tengah lapangan, masih di tempat yang semula. Bagus. Yeah.
penyerahan hadiah untuk best player ada Bapak Camat Pekalongan Utara, dan untuk top scorer Bapak Lurah Kandang Panjang. Untuk waktunya ada Nova Ramadhani. Kemudian untuk juara ketiga, official dari Warna Agung dan Semaru. Baik, untuk persiapan dari tim Persitu. Oke. Terima kasih untuk Pak yang menjadi juara satu di tahun 2022. Kami atas nama panitia mengucapkan banyak terima kasih atas